Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel APAPS dalam episode video ke-40. Kami coba hadirkan sedikit referensi desain untuk teras belakang rumah. Konsep teras ini adalah sederhana, seni, dan minimalis. Namun, di sini tidak kami informasikan mengenai ukuran dan proses pembuatannya, langsung kepada tampilannya saja. Yang pertama, kita bahas mengenai atapnya. Atapnya ini, separuh ukuran ruangannya kita lihat menggunakan barisan bambu. Sepintas kami lihat ukuran bambunya kecil, semacam bambu Cina, atau bambu hias, atau bambu mini. Kami kurang paham dalam hal ini. Namun pastinya, yang digunakan adalah barisan bambu, dengan metode dirapatkan. Hal ini menurut kami cukup bagus, udara tetap dapat masuk melalui sela-selanya, air pun bila hujan juga tetap dapat masuk. Tapi dari sisi keamanan dapat menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari sisi estetika, sangat unik, karena seakan menyatu dengan alam sekitar. Lalu bagaimana bila turun hujan, nanti akan kita bahas. Sekarang kita masuk ke ruangan, bagian sebelah kiri. Di bagian kiri, kita akan melihat sepasang meja dan kursi. Furniture ini, terbuat dari bahan dasar plastik, dengan model seperti anyaman. Mungkin, pemilihan model furniture ini dimaksudkan agar seakan-akan menyatu dengan alam seperti atap bambunya. Lanjut ke bagian kanan ruangan, atau posisi tepat di depan pandangan dari meja dan kursi, terdapat sebuah ornamen klasik, yaitu sebuah media untuk menjemur handuk atau beberapa pakaian. Bahan yang dipakai pun, masih bersinggungan dengan alam, yaitu kayu. Desain dan warnanya dibiarkan natural, terlihat simpel dan berseni. Namun secara fungsi, cukup tepat dalam pemilihan jenis furniture ini, karena posisi ruangannya adalah teras belakang. Untuk dinding yang sejajar dengan atap bambu, lagi-lagi digunakan material alam, yaitu batu alam dengan motif dan warna natural batu yang cukup terang. Jadi, separuh dinding adalah dinding tembok cat putih biasa, dan separuh ini adalah batu alam. Efek dari batu alam ini, akan membuat kesan alamnya makin kuat, ditambah pengaruh suhu ruangan menjadi seakan tidak pengap. Berikutnya, untuk bagian lantai pun dibagi dua. Lantai yang sejajar dengan atap bambu, dibuat lebih rendah, dan dilapisi dengan rumput sintetis. Kemudian disediakan floor drain, tujuannya yaitu jika turun hujan, lalu air masuk melalui atap bambu, maka air tidak akan naik ke lantai furniture, melainkan akan langsung mengalir ke dalam lubang pembuangan atau floor drain. Rumput sintetis ini, dimaksudkan juga untuk mendukung kesan alamnya, seakan-akan memang benar-benar rumput alami. Satu sisi rumput sintetis ini, anti air dan sangat mudah dibersihkan, serta bebas perawatan, tidak seperti rumput asli yang harus dipangkas dalam beberapa waktu. Seperti yang Anda lihat, terdapat ornamen dinding yang berbentuk lingkaran. Lingkaran ini, terbuat dari 100% potongan kayu, bisa jadi pun kayu bekas. Namun, setelah terpasang seperti ini,
justru tidak bernilai bekas, melainkan memiliki arsitektur seni yang cukup tinggi. Warna dan bentuk pun dibiarkan alami layaknya sebuah kayu. Dari sisi biaya pun kami rasa tidak terlalu mahal dalam pembuatannya. Kesimpulannya, ornamen dinding ini murah dan berkualitas, tidak pasaran sehingga memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Dan sesuai konsepnya, semakin menambah nilai alami ruangan teras belakang ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan pada episode video ke-40 ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang mencari ide untuk teras belakang rumahnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir, tekan tombol like dan subscribe jika Anda suka video ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.